rumah, berjumpa dengan Hani Miswan. Cinta negara terus bergema, tingginya bagai puncak tidak terhawa. Cinta tak negara. Nak ada orang beli tak? Beli silakan. Silakan Fadli. Hey, dengarlah. Awak kan biasa juga Tak biasa nak membeli pagi-pagi. Okey, bila kali terakhir kalian pergi ke Muzium Negara? Tahun ini juga, awal tahun. Okey. Sebab ada program. Fadli? Secara jujurnya, jujur memang kena jujur. Jujur di Muzium Negara saya pergi ketika lawatan sambil belajar waktu ketika itu. Wow. Itu di Muzium Negara, tapi baru-baru ini ataupun apabila saya dah mencapai usia sekarang ni, saya pergi ke Muzium Shah Alam lah. Memang pergi ke sana memang ada sebab tertentulah. Kalau biasanya kalau kita pergi ke muzium-muzium ni, kadang-kadang kita nak cari antara bahan sejarah kan, dan juga ada pameran-pameran. Tetapi yang menarik perhatian saya, kadang-kadang dekat muzium tu mereka dah atur susun pelbagai pameran dan juga galeri seni. Itu menyebabkan antara tarikan. Biasa orang datang sebab bertema ataupun pelajar sekolah datang. Tapi biasanya memang ada tarikan yang tersendiri di Muzium Negara ni. Sebab saya pertama kali datang ke Kuala Lumpur, itulah destinasi yang dipergi. Oh, situ juga? Situ juga. Yeah. Lagipun saya suka kalau di Muzium Negara, apa elemen yang paling anda suka? Saya suka reka bentuknya. Reka bentuk yang dari luar. Dan sebab masa saya pergi lah sama semasa waktu lautan sambil belajar juga kan. Sebab saya rasa dia satu perjalanan yang panjang. Kan dia ada segmen, pelbagai segmen kan. Dan mula-mula ada 4 tak silap saya bahagian segmen di sana. Dan kita daripada satu alam ke satu alam yang berbeza. Penerokaan tu ialah bila kita pergi dengan lautan sambil belajar tu, kita jadi teruja lah. Oh, sebenarnya sebegini. Kan? Awak tarikannya? Saya suka kereta api lokomotif itu. Okay. Tapi sebenarnya untuk makluman anda, bangunan Muzium Negara yang ada pada hari ini dibina di atas tapak Muzium Selangor yang dibuka pada tahun 1906. Dan sejarah permuziuman di Malaysia bermula pada tahun 1883 apabila pemerintah British merubuhkan Muzium Perak di Taiping. Jadi ia berkembang maju, dan pentingnya muzium ini sebagai khazanah yang menyimpan pelbagai aspek penting untuk negara. Okey, dan menariknya Muzium Negara ini, ia berkembang. Bagi setengah negara, mereka kalau bangunan itu dah berusia 100 tahun, ia tak boleh diubah. Okay. Hanya boleh ada renovation, tapi bentuk asalnya dikekalkan. Tapi kita sangat fleksibel untuk mencantikkannya, berikan ia sebagai sebuah gerbang yang menyimpan rakaman sejarah negara. Okay, dan pada tahun 1959, 2 tahun selepas kemerdekaan, kerajaan melantik seorang arkitek yang bernama Encik Ho Kok Ho untuk mereka bentuk Muzium Negara yang dicadangkan dibina di atas tapak runtuhan Muzium Selangor. Dan mula dibina pada tahun 1962, ukuran bangunan 362 kaki panjang ni, 124 kaki persegi dan 60 kaki lebar. Muzium Negara sedang dibina, beberapa pakar muzium telah datang untuk memberi khidmat kepakaran dalam kerja-kerja mereka bentuk pameran. Antaranya ialah John Irwin dan J.J. Lowry dari Victoria dan Albert Museum London. Dan ini adalah visual yang dipamerkan dari Small Girl Big World. Dan yang menarik juga dekat sini, reka bentuk yang diperbadankan keperluan untuk ruang pameran dan juga aktiviti. Kalau kita masuk-masuk je di dalam muzium ini, kita perhatikan ada mural mozaik besar. Okay. Yang mengandungi pintu masuk menggambarkan sejarah dan budaya negara kita ini. Dan apabila kita masuk ke dalam ni, kita dapat saksikan antara bahan-bahan sejarah, antaranya bahan-bahan Kesultanan Melayu dulu pun turut dipamerkan, dan juga bahan-bahan prasejarah. Kalau kita saksikan antara sejarah yang dipamerkan, ini dia, Balerung Seni, Balerung Seri sebenarnya yang dipamerkan di sini. Ini suatu ketika dahulu memang cukup terkenal juga. Dan menarik juga untuk saya kongsi, apabila kita masuk dekat dalam, kita perhatikan di bahagian lantai, bahagian tengah bangunan utama dihiasi dengan jubin khas yang dihadiahkan daripada kerajaan Pakistan. Dan di samping itu, UNESCO memudahkan perundingan oleh pakar-pakar muzium dari muzium lain dari seluruh dunia. Ya, tadi saya sebutkan tentang lokomotif tu memang antara elemen yang penting. Sebab Kuala Lumpur ini kan pernah menjadi lombong. Ya. Jadi mungkin banyak pengangkutan yang digunakan untuk mengangkat khazanah di situ. Betul. Jadi sebelumnya ketika saya awal memandu di Kuala Lumpur, ini antara rujukan saya lah kalau sesat. Masa itu belum wujud lagi Waze. Okey. Bila nampak Muzium Negara, okey, ini jalannya untuk menuju ke situ. Oh. Dan tepi jalan ni kan. Jadi landmark awak lah. Ya? Jadi landmark penting itu memang penuh kenangan. Dan di situ juga saya suka kalau kita bergambar tu menampakkan kita ni macam patriotik.
sebab boleh bawa rakan-rakan kita pada negara luar, datanglah ke Museum Negara sebab ini memang Malaysia. Okey, apa trivia yang dapat kita bacakan di situ? Ya, ini satu lagi tarikan yang ada dekat museum, ya, iaitu Istana Lama Kayu Terengganu yang dikatakan sebagai istana satu, ya. Dan ia telah pun didirikan oleh Sultan Zain Abidin III iaitu Sultan Terengganu pada tahun 1884 di perkarangan Kota Istana Maziah, Kuala Terengganu. Itu dipamerkan di Museum Negara. Ya, menariknya ada satu trivia. Konsep 26 batang tiang ini berdasarkan kepada gabungan 13 tiang terdapat pada bahagian timur dan 13 tiang lagi pada bahagian barat bangunan, melambangkan Malaysia dibentuk daripada 13 buah negeri. Ya, dan di situlah saya jumpai maklumat bahawa bunga raya ni dipilih pada tahun 1960 sebagai bunga kebangsaan negara kita. Ya. Wow. Jadi kalau setiap sisi muzium ni ada fakta-fakta dia. Betul. Trivia yang sungguh unik. Ya. Jadi kalau anda ingin pergi ke Museum Negara, jangan lupa untuk anda berkunjung ke Museum Negara. Waktu tutupnya ataupun hari tutupnya cuma hari raya Aidiladha, hari raya Aidilfitri dan juga pada hari Isnin. Okay. Lain-lain hari dibuka kepada umum. Jadi anda boleh pergi ke Museum Negara.